Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pondok Pesantren Darul Falah Muhammadiyah Perden mempunyai misi membentuk manusia muslim, mukmin dan muttaqin yang mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan pengetahuan umum sebagai bekal dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Pondok Pesantren Darul Falah Muhammadiyah Perden merupakan pondok pesantren setingkat madrasah tsanawiyah atau SLTP yang berdiri tahun 2014 dan alhamdulillah sekarang sudah meluluskan banyak santri yang tersebar di pesantren tingkat lanjutan ataupun SLTA tingkat lanjutan. Bahkan ada alumni Pondok Pesantren Darul Falah Muhammadiyah Merden yang berhasil mendaftar dan lulus di Al-Azhar Kairo, Al-Jamiah Al-Azhar Kairo. Di dalam Pondok Pesantren Darul Falah Muhammadiyah Merden juga kita memfasilitasi para santri dengan buku-buku yang insyaallah sudah mendukung kapasitas karena ada ribuan buku di Pondok Pesantren Darul Falah yang bekerja sama dengan perpustakaan Desa Merden Jendela Dunia. Pada tahun ini mempunyai sejumlah 129 santri totalnya. Dan tahun ini kita meluluskan kelas 9 atau kelas 3 MTS sebanyak 20 santri putra dan putri. Jadi meluluskan itu dan kita menerima yang sudah resmi mendaftar dan diterima di Ponpes Darul Falah sebanyak 84 calon santri sehingga naik 4 kali lipat atau 400%. Sehingga alhamdulillah juga dari pimpinan cabang Muhammadiyah Merden berusaha keras untuk terus mengembangkan dan memfasilitasi para santriwan dan santri putri dengan antara lain dengan dukungan masyarakat juga kita membebaskan tanah di Merden Rawawungu dari pasar ke barat sekitar setengah kilo itu tanah seluas 3.200 meter persegi untuk pengembangan Pondok Pesantren Darul Falah yang rencananya akan dibangun untuk asrama santri putra dan insya Allah juga akan mengembangkan Pondok Pesantren Darul Falah di Gumiwang sebagai kelanjutan tingkat madrasah tsanawiyah yang rencananya akan untuk tingkat SLTA sehingga Darul Falah nanti tidak hanya 3 tahun tapi lanjut menjadi 6 tahun sehingga mondoknya semoga paripurna dan keilmuannya mendalam. Ada Al-Quran, ada Arabic language, ada English language dan juga dengan keilmuan agama dan pengetahuan umum yang lain
sehingga Darul Falah insya Allah atas dukungan semua pihak akan semakin besar, akan semakin besar, akan semakin besar, dan tentunya semoga ikhlas ya, semua ikhlas lillahi ta'ala. Pondok Pesantren Darul Falah Muhammadiyah mempunyai beberapa bidang usaha untuk mendukung perkembangan pendidikan di Pondok Pesantren. Antara lain kita mempunyai Dava Water. Dava Water itu singkatan dari Darul Falah Water. Terdiri dari dua bidang. Satu adalah RO atau kami singkat Dava RO. Ada juga yang kedua Kangen Water. Nah, Dava RO ini memfasilitasi para santri untuk air minum sehingga air minumnya steril, bersih untuk kesehatan mereka. Dan Dava RO ini juga kami distribusikan kepada warga desa Merden dan sekitarnya. Jadi barang siapa yang membutuhkan Dava RO bisa menghubungi kami untuk air minum sehari-hari warga atau penduduk dalam kesehariannya. Setelah ini kita akan melihat bagaimana Dava RO tersebut. Monggo. Ini merupakan salah satu bidang usaha di dalam Pondok Pesantren Darul Falah, yaitu air minum Dava Water ya. Ini jadi Dava RO, air mineral yang dipunyai oleh Pondok Pesantren Darul Falah. Juga air minum ini kita berikan kepada para santri sehingga sudah tidak diragukan lagi. Ini contoh mesin-mesinnya, mesin-mesin di Darul Falah. Dan kita siapkan sekitar, sementara ini ada 300 galon. Kita berjalan ke sebelah. 300 galon, sementara kita siapkan ini yang sudah terisi. Galon-galon yang sudah terisi. Juga kita menyediakan untuk warga sekitar, sekitar Pondok Pesantren Darul Falah, Merden dan sekitarnya, mungkin yang menghendaki air Dava RO, kita siapkan. Bahkan bisa pesan dan diantar. Jadi cukup dari warga bisa memesan kepada kami berapa galon, nanti kita antar. Atau ambil sendiri juga boleh, tapi kita beri fasilitas untuk mengantar ke rumah pemesan. Dari Departemen Kesehatan kerjasama dengan Puskesmas 2 Purnegoro yang berada di Merden. Jadi rutin setiap bulan sekali petugas datang ke Merden dan juga kita sering diundang oleh dinas di Banjarnegara untuk Dava RO dan Kangen Water. Kita punya dua mesin, Dava RO dan Kangen Water. Saya Farah Fauzia. Saya merupakan salah satu santri UNI yang ada di Darul Falah. Asal saya dari Sragen. Alasan saya buat sekolah di sini karena saya ingin mencari ilmu agama yang lebih luas lagi, dan menurut saya di sini cocok buat tempat nyari ilmu yang banyak, karena di sini kan ada ilmu dunianya ada, ilmu akhiratnya ada.
jadi nggak cuma matematika, IPS, segala macam, tapi yang lain, nah, akhirat juga kan. Sehingga, dan saya selama sekolah di sini juga udah ngerasain sendiri di sini seperti apa, dan banyak sekali hal-hal yang mungkin banyak belum saya ketahui. Dan dari Darufalah saya tahu banyak sekali hal tentang pengalaman, tentang sahabat, tentang ibadah segala macam, saya banyak tahu di sini. Saya Novia Rahmawati, asal saya Bekasi. Alasan saya mondok di sini yaitu karena saya ingin mencoba latih rasa mandiri saya di sini, dan juga saya dengar di sini itu banyak prestasinya. Dan setelah saya di Darufalah ini, alhamdulillah saya sudah pernah mengikuti lomba pertama kali yaitu di Darufalah ini. Dan di sini juga bisa menumbuhkan bakat yang sebenarnya ada tapi belum terlihat. Terus di sini juga saya di Darufalah ini saya tahu tentang ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu tahfidz, menghafal Al-Qur'an dan ilmu bahasa terutama. Darufalah ini ya saya menemukan banyak teman yang berbeda-beda daerah. Bagi para siswa atau lulusan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah bisa menjadikan Ponpes Darufalah Merden sebagai tempat melanjutkan menjadi pilihan yang pertama dan utama dalam melanjutkan studinya. Semoga menjadi generasi yang sukses dan soleh-soleha. Terima kasih. Darufalah siap berani.